Kau tahu tak apa jawapan dia dekat aku? Ah, siapa suruh kau semalam tak datang? Kau duduk lah situ. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam segmen Muzik Macam-Macam Hal. Kali ini episod kedua, aku nak ceritakan dekat korang satu pengalaman aku yang agak kelakar, tapi sebenarnya ia menimbulkan rasa geram juga dalam hati aku sebenarnya, tapi tersedar diri. Okey, dalam video kali ini aku nak kongsikan dengan korang satu kisah. Kisahnya di mana aku ni bukanlah datang daripada keluarga yang senang. Kalau nak masuk kelas, nak bayar mahal-mahal, memang tak mampu. Apalagi nak masuk IPT-IPT yang menyediakan kos-kos muzik, memang aku tak layak sebab aku dari segi pelajaran, aku terus terang memang aku kurang sikit. Pada tahun 2015, Aswara buka satu program yang diberikan nama Aspirasi Community. Di mana Aspirasi Community ni, program dia, orang luar selain daripada student Aswara, kalau nak belajar dekat Aswara, boleh. Yuran hanya RM50 dalam seminggu tu fix. Kau kena datang seminggu tu belajar dekat Aswara. RM50 je. So, bila aku dengar macam tu, ini peluang cantik ni, aku kata. Aku pergi. Aku bayar RM50, aku pergi. So, dalam seminggu tu memang aku belajar dekat Aswara. Dalam Aspirasi Community tu, dia ada pelbagai kategori yang kau boleh pilih tau. Dengan RM50 yang kita bayar tadi tu, kau boleh pilih apa saja yang kau minat. Dia ada big band. Dia ada gamelan. Dia ada teater. Dia ada pop rock band. Dia ada ghazal. Aku pilih untuk masuk big band. So, bila aku masuk dalam auditorium tu, memang dia punya setup macam orkestra lah sebab big band kan. Dan dalam big band tu, ada dua bassist je. Aku dengan brother seorang, dan brother seorang tu memang student Aswara. Memang student Aswara. Dia duduk dekat kursi dia dengan bass dia, dengan silang kaki dia macam tu kan. Aku pun segarnya. Aku bawa gitar aku. Yang mengajar kami masa tu adalah Cikgu Ramlan Imam. Dia pun datang bagi skor satu-satu. Nah, ni trompet. Ini saxophone punya skor. Sampai dekat bass, ha, ni bass. So, aku pun biarlah brother tu baca bagi menghormati sebab kita sedar kita datang rumah dia kan. Dia tuan rumah, biarlah dia tunjuk dulu kat kita. So, dia pun baca. Bila Cikgu Ramlan Imam counting, 1, 2, 3, 4. Dia pun baca. Tum, 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 tum. Kita tengok, oh, dahsyat dah ni student Aswara. Memang dekat kertas note tu memang biji-biji. Toge tu. Toge. 2-3 kali Cikgu Ramlan Imam ulang. Okay, kita ambil lagi sekali ya. Budak tu main lagi. Bila Cikgu Ramai Imam kata, okey, kita try lagi sekali, budak tu lagi sekali main. Aku dalam hati aku kata apa tau, bila Mamat ni nak bagi aku try? Bila dah 2-3 kali ulang, dia hanya pandang aku macam tu, dia kata, ah, kau pula. Macam tu je. Lepas tu, dia letak gitar dia, dia keluar pergi mana, aku pun tak tahu, mungkin dia pergi isap okok ke, wallahualam. Tapi, aku pun set up gitar aku jap, apa semua, sound check sikit dengan dekat amp aku. Lepas tu, Cikgu Ramai Imam semua dah masuk kelas, cikgu kata, okey, standby. 1, 2, 3, 4. Kutum, tum, 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 tum. Baca, baca sampai habis. Alhamdulillah, tak ada masalah. Berjalan sehari, dua hari. Kalau tak silap aku, hari ketiga aku tak dapat hadir ke kelas sebab ada faktor yang tak dapat dielakkan. Mungkin masalah kesihatan, aku demam ke ataupun aku ada hal ke, aku dah lupa dah masa tu. Yalah, 2015 punya cerita kan. Keesokan harinya, aku datang ke kelas semula. Aku tengok Mamat tu duduk kat kursi sambil silang kaki dengan bass dia macam ni. Yang aku herannya Mamat ni, kita sama instrumen. Kau main bass, aku main bass. Tapi kau langsung tak bercakap dengan aku. Memang sombong. Aku tak tahu lah nak kata. Aku ramai je member-member yang belajar dekat IPT-IPT, dekat UITM, dekat mana-mana tempat yang ada course music ni. Tapi semua tak adalah belagak macam tu. Tapi bila dia ni belajar dekat Aswara, main bass, dia punya belagak, oh, tak boleh buat bincang, babe. So, macam biasa, Cikgu Ramlan Imam ambil, bagi kertas skor. Okay, main. 1, 2, 3, 4. Dia pun main. Tuntang, 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 tuntang. Sampai 3-4 kali ulang. Aku masih tunggu kat tepi. Duduk, diam. Aku tengok. Aku dalam hati aku macam biasa. Aku kata, bila nak bagi aku try pula ni kan. Bila dia tak bagi langsung aku try, aku sendiri terkeluar daripada mulut. Aku cakap, bang, bagi saya try sekali boleh? Kau tahu tak apa dia jawab kat aku? Dia kata apa kat aku? Ah, kau semalam dah tak datang, siapa suruh? Kau duduk kat situ. Kau tengok ayat dia macam mana. Punya sombongnya manusia ni. Oi, aku cakap engkau baru boleh main bass. Buat apa kau nak sombong dengan orang? Tak payah sombong dengan orang. Sudahnya aku duduk je lah kat situ. Aku tengok dia, aku diam je. Tak apa. Biarlah. Pengajarannya dekat sini, ada mujisin-mujisin kat luar yang sombong, yang belagak, ada. Tapi bagus kalau kita jadi pemain, seorang player, tak kira apa instrumen pun. Walaupun kita main dahsyat, kita main bergulung-gulung, kita main bagus sampai putus tali engkau pun, kita humble je. Kita relax, merendah diri. Orang yang merendah diri tapi berisi, itu yang bagus. Daripada orang yang belagak tapi tak ada apa. Takat bass kau kala hijau. Aku ingat lagi bass kau kala hijau. Kau pegang macam tu kan.
dengan muka kau. Aku tahu kau student aswara, tapi relax-relax sudah. Kita sama-sama main muzik juga kan. Tak ada apa nak dibanggakan. Kesimpulan dia dekat sini, jauh mana pun kau pergi, terror mana pun kau main instrumen kau, jadilah pemuzik yang humble. Jangan pernah lupa pada asal-usul kita. Jangan jadi musician yang belagak. Bila ada orang datang bertanya kat kita, bang, boleh tak tolong ajar saya macam ni? Ajar dia orang. Ajar dia orang. Sebab ilmu yang ada dekat dada kita ni takkan bawa mati. Kau jangan risau, takkan bawa mati. Kau tinggal juga kat dunia. Gitar bass kau warna hijau tu pun kau tinggal. Kau tak bawa masuk kubur. InsyaAllah, dalam episod seterusnya, aku akan berkongsi lagi pengalaman-pengalaman aku yang aku lalui, yang pernah aku merasa sepanjang aku menjadi seorang pemuzik di Kuala Lumpur ni. Macam-macam dugaan. Jadi korang terus stay tune, terus support Izzat Saleh. Yang belum follow semua akaun media sosial Izzat Saleh, korang boleh follow Facebook, Instagram, TikTok, Threat. Semua kau boleh follow. Sebab video-video macam ni semua aku akan post di platform-platform yang aku sebutkan sebentar tadi. Terima kasih banyak untuk tontonan pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa dalam segmen muzik macam-macam hal dalam episod yang akan datang. Korang terus stay tune, terus support Izzat Saleh. Assalamualaikum.